Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua follower, subscriber dan juga penonton luar. Alhamdulillah, di mana gua nampak gua ni kan. Aku dah selamat bekerja dah sebenarnya. Aku dah pun selamat berada dekat kapal untuk trip pertengahan tahun 2023. Sekian lama 2 bulan aku cuti tempoh hari kan. So, hari ni, ya, aku lupa hari ni hari apa. Apa pula, hari tu lupa lah. Okay, hari ni hari Rabu, 19 Julai 2023, jam 11.35 pagi. Macam biasalah, aku dah selesai memasak, dah selesai buat kerja. Breakfast dengan lunch, aku dah selesai dah, masak tu dah. So, masuk jom santai pula. Okay, aku mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum sekali lagi. So, you penonton cukup kat luar sana lah. So, sebenarnya untuk part kedua ni, aku nak kongsi sikit lah aktiviti aku berada dan selama berada di kapal ni lah. Hampir 2 minggu eh, aku berada kat sini ya. Syukur Alhamdulillah. Yang untuk video connect tengok part 1 tu, aku baru mula berjalan nak perjalanan nak ke apa nama kemaman lah. So, hari ni untuk makluman kawan-kawan semua, kapal on the way nak ke port, iaitu nak ke KSB itu Kemaman supply base Terengganu. 2 minggu, hampir 2 minggu juga aku dekat laut, dekat location pelayaran dengan location ke port masih lebih kurang 12 jam. Alhamdulillah keadaan cuaca pun baik seperti mana korang nampak kat luar sana. So korang nampak dah AB tengah shipping tu tim kita jugalah. Okay, untuk pengantar korang, kru dekat kapal yang aku join kali ini seramai 15 orang termasuk aku. Tapi insyaAllah kalau kapal sampai port nanti ada crew change lah, orang kata pun ada crew yang balik lah, ada crew yang balik. So seorang akan ada penambahan seorang lagi, kita akan jadi 16 orang lah semua je sekali. Okay, dalam video ni sambil aku cakap dan aku akan selitkan juga video-video apa nama sepanjang aku berada dekat kapal lah. So satu lagi, sebelum aku terlupa, mana kawan-kawan yang subscriber yang masih belum follow TikTok account aku, iaitu Muhammad Yazid, korang boleh pergi kat TikTok account aku lah. Dekat situ macam-macam konten dan aktiviti yang aku share lah, kongsi lah. Orang memandangkan dekat TikTok lebih meriah aku tengok dan lebih banyak sambutan, so aku buat kat sana. Dia berbeza YouTube channel aku dengan TikTok. Kalau TikTok aku banyak kepada konten apa nama kerja aku. Untuk YouTube channel aku akan banyak konten mengenai perjalanan aku dan juga apa nama aktiviti lah, sama jugalah seperti dalam TikTok, tapi aku tak tunjuk apa nama, tak share seperti mana dalam TikTok. Okay, terima kasih juga kawan-kawan, mana yang support aku, mana yang follow, mana yang subscribe dua apa nama platform apa nama yang aku buat ni, YouTube dengan TikTok. Alhamdulillah, saya aku syukur juga ya nak buat benda ni kan, seperti mana aku kata tempoh ni. Cuaca baik hari ni, Alhamdulillah cuaca baik. Dan mungkin kami akan sampai ke KSB lebih kurang jam 2 petang dan akan berlabuh dulu lah, iaitu anchorage dulu lah. Tak tahu sampai bila. Sepanjang kami berada kat location, keadaan cuaca baik. Cuma malam tadi je ada gelora sikit lah, hampir 1 meter setengah apa nama gelora. Angin tu kuat tapi tak lama, hampir berapa jam sahaja lah. Rasa tak silap aku lebih kurang 5 jam je sejak mula kami berlepas malam pukul 9 malam sampai pukul 2 pagi dah mula reda balik. Mungkin kat kawasan sana saja kot yang punya masalah cuaca. Tapi sini Alhamdulillah layar dengan keadaan tenang, kerja pun tenang, syukur Alhamdulillah. So untuk video akan datang, aku akan kongsi dengan korang mengenai aktiviti aku bekerja untuk YouTube channel. So mana yang masih belum follow TikTok account aku, dipersilakan follow. Sebelum aku mengakhiri sembangan aku ni, aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Jangan lupa subscribe, follow TikTok account aku Muhammad Yazid, dan juga banyak support lah aktiviti Kelly Bang Jali ataupun Bang Jali aktiviti. Assalamualaikum. Bye bye.